Sabtu pagi Bupati Bandung Dadang M. Nasir menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di TPS 07 Komplek Baranang Siang Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung. Selain untuk menggunakan hak pilihnya, dirinya beserta rombongan juga menggunakan kesempatan ini untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Bandung berlangsung kondusif. Meski demikian, Dadang menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini untuk ikut serta bersama petugas keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya acara, sehingga pesta demokrasi ini bisa berlangsung lancar. Itu permasalahan memang ada, dinamika pasti ada, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Berikutnya proses tahapan berikutnya kan numerator. Berikut numerator ada proses kampanye. Kampanye masa tenang. Ada memang letupan kecil-kecilan ada, tapi kesigapan dari seluruh tokoh, aparat, itu ada kerjasama sehingga hari ini bisa diselenggarakan secara serentak Pilkades di Serentak. Bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya di akhir tahun 2020 mendatang ini menegaskan siapapun kepala desa yang terpilih nantinya agar amanah dan kerja keras untuk memajukan desanya masing-masing menjadi lebih baik. Rezitia Prasaja, Bandung TV.